Halo sahabat Edyarta TV, sekarang Emmy akan mengajak kalian untuk memotong tanaman. Emmy sudah bawa ini loh. Apa ini? Gunting. Gunting apa pedang nih? Gunting. Oke, sahabat Edyarta TV, sekarang Emmy akan mencoba untuk bekerja memotong ya? Ya. Memotong tanaman ya? Ya. Tanaman apa yang kita potong nih? Tanamannya di sana. Yuk, kita sana yuk. Oke. Tuh lihat, wih. Tanamannya keren banget. Mi, ini tanaman apa namanya nih? Tanaman pagar ya? Iya, tanaman pagar. Wah, ternyata tanaman pagarnya bisa rapi gini, guys. Ternyata Emi suka motong ini ya. Oh, ini harus dipotong ini ya? Iya. Ternyata, guys, ini contoh tanaman. Kalau di luar daerah apa namanya? Kalau di sini namanya tetehan loh. Ini bagus ya, Mi ya? Iya, bagus. Oke, Mi, silakan potong lagi, Mi. Ini tanamannya bisa dibuat bundar-bundar ya. Iya. Keren banget loh. Wah. Ternyata kalau dibentuk kayak telur, bagus ini loh. Jadi kalau kalian punya tanaman tetehan bisa ditaruh di tembok dekat pagar dan kita bisa bentuk. Mi, ini kalau dipotong berapa seminggu berapa kali, Mi? 3 kali. 3 kali ya? Cepat dia gini ya, berkembang biak ya? Iya, cepat. Oh ya, kemarin kayaknya 2 hari yang lalu dipotong, sekarang udah tumbuh kayak gini loh. Keren banget. Ini guntingnya tajam gak, Mi? Tajam. Tajam ya. Ayo potong lagi, Mi. Kita potong biar kebunnya bagus. Wow, keren banget ini ya. Ya. Tuh, rambutnya keren banget nih lo. Aduh. Rambutnya Emi emang bagus ya. Mantap, bro. Ya. Sip banget. Ini lagi, Mi. Bagus nih, Mi. Ini ya, potongnya. Ya. Baik, pemirsa Edyarta TV, untuk konten hari ini saya bersama Emi serambut panjang lagi nata tanaman pagar biar rapi, kita potong seminggu 3 kali. Oke, Emi, see you bye-bye, Emi, see you bye-bye. Bye-bye.